Ampun Tuanku, yang berhormat hadirin yang dimuliakan, majlis diteruskan dengan menjemput yang berhormat Tuan Haji Hairi bin Hassan, Ahli Mahli Mesyuarat Kerajaan Negeri, Hal Ehwal Agama Islam dan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Perlis, merangkap pengurusi Jawatankuasa Induk Program Perkampungan Sunnah Siri 2 2015, menghadap dan mohon perkenan Tuanku untuk melafazkan ucapan alu-aluan. Yang berhormat, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia, Tuanku Syed Faizuddin Putra, Ibni Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Syed Sirajuddin, Raja Muda Perlis, dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Hajah Lalatun Syarin Akashah Khalil, Raja Puan Muda Perlis. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, mohon diampun. Patik dengan penuh hormat dan takzimnya menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli-Duli Tuanku ke majlis penutupan Perkampungan Sunnah Siri 2 Negeri Perlis di hari yang berbahagia ini. Sesungguhnya keberangkatan Duli-Duli Tuanku amat disanjung tinggi kerana dapat patik dan rakyat sekalian berdamping dengan Tuanku serta menggambarkan bahawa keprihatinan Tuanku terhadap perkembangan syiar Islam di Negeri Perlis ini. Ampun Tuanku, patik pohon perkenan Duli-Duli Tuanku untuk patik berucap sepatah dua kepada hadirin sekalian pada malam ini. Yang amat berhormat, Datuk Seri Azlan bin Man, Menteri Besar Perlis, dan yang amat berbahagia, Datin Seri Nur Azwana binti Omar. Yang berhormat, Tuan Haji Hamdan bin Bahari, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis dan isteri. Yang berhormat Tuan Ramli bin Da'i, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Yang berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri. Yang bahagia Sahibu Samahah Datuk Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zana Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, Ketua-Ketua Jabatan, Ahli-ahli panel forum perdana, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan inayahnya program Perkampungan Sunnah Seri 2 ini dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah diatur. Semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ini, saya juga merakamkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih dan tahniah kepada Jabatan Mufti Negeri Perlis dan jabatan-jabatan kerajaan yang lain, badan-badan bukan kerajaan dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Perkampungan Sunnah Siri 2 ini. Semoga program sebegini dapat lagi dilaksanakan insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Al-Quran merupakan khazanah ilmu yang membantu kita dalam mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesiapa yang memahami serta menguasai Al-Quran, insya-Allah dia akan memiliki ilmu dunia dan akhirat. Apabila seseorang itu memahami, menghayati dan seterusnya mengamalkannya, maka dia akan maju di dunia dan akhirat. Itulah keistimewaan apabila kita dekat dengan Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan kehidupan.
bersesuaian dengan tema Perkampungan Sunnah Siri 2, iaitu Al-Quran Khazanah Pengetahuan. Maka sepanjang tempoh Perkampungan Sunnah ini diadakan, saya berkeyakinan bahawa ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran itu telah dapat kita ambil. Sepanjang tempoh 3 hari ini berkampung di Masjid Alwi dalam siri-siri kuliah yang bermula dari subuh sehinggalah ke program di sebelah malam, sehinggalah pada malam ini, adalah bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan penghayatan kita terhadap Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan saya hormati sekalian, sesungguhnya ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran itu berlapis-lapis. Di dalam ilmu ada ilmu, di dalam ilmu dan ada ilmu lagi. Oleh sebab itulah Al-Quran itu merupakan mukjizat, kerana semakin dikaji ilmunya, semakin berkembang serta seiring dengan perkembangan dan kemajuan manusia. Sebagai masyarakat Islam, kita perlu mempertahan dan menghargai ilmu-ilmu yang telah diolah dan diwarisi oleh para ulama. Sejarah telah menunjukkan bagaimana pada suatu ketika khazanah ilmu Islam, karya sebagian besar umat Islam, telah dihumban ke dalam sungai. Justru saya amat menaruh harapan agar ilmu-ilmu yang diperolehi dapat diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai suatu usaha kita mempertahankan ilmu tersebut daripada hilang dan diwarisi kepada generasi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, akhir sekali, saya bagi pihak jawatankuasa induk berharap semoga program perkembangan sunnah ini dapat diteruskan dengan usaha untuk mempertahankan tradisi itu. Melalui program ini, bukan sebagai ilmu yang kita perolehi, tetapi juga dapat memupuk persefahaman, membentuk perpaduan sesama masyarakat. Perpecahan tidak membawa apa-apa keuntungan kepada umat Islam. Maka melemahkan perpaduan yang sedia ada ialah satu cara kalau kita tidak membuat perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam. Marilah sama-sama kita pertahankan perpaduan dan agama Islam yang suci ini berteraskan ilmu pengetahuan. Semoga usaha kita ini dipermudahkan dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun tuanku, demikianlah ucapan patik. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khairi bin Hassan di atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Tuan Haji Khairi bin Hassan menghadap dan mohon perkenan duli Yang Camat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Merangkap Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis serta mengiringi Tuanku untuk melafazkan titah perasmian penutup program Perkampungan Sunnah Siri 2 2015. Yang Berhormat, Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju serta Menjung Syiah Maju Ummah. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah yang jua, maka dapatlah kita bersama pada malam yang sungguh berbahagia ini. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan penghargaan kepada Kerajaan Negeri, khususnya Jabatan Mufti Negeri Perlis Menerusi Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, badan-badan bukan kerajaan, NGO, para penaja yang budiman serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam jayakan program yang sungguh bermakna ini. Saya turut mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Amat Berbahagia Datin Seri, Yang Berhormat, Div Kehormat, para ahli panel yang hebat-hebat belaka pada malam ini datang daripada jauh, serta sekalian hadirin yang datang dari jauh dan dekat yang turut meluangkan masa untuk sama-sama menyokong dalam memperkasa dan menghayati nilai-nilai Islam dalam usaha membangunkan pendidikan ummah berteraskan Al-Quran
dan As-Sunnah. Hadirin sekalian, melewati 14 abad yang lalu, dunia menyaksikan bermulanya penyampaian wahyu kepada seorang hamba Allah yang tidak mengerti sebarang bentuk tulisan dan bacaan. Dari segala perkara yang wajib diimani dan disampaikannya sepanjang 23 tahun perjalanan dakwahnya, Allah SWT telah memilih secara khusus satu isi kandungan wahyu yang dilihat menjadi kunci kepada fahaman agama yang sahih. Malahan jika kefahaman ini disertakan dengan tindak amal yang jitu dan istiqamah, ianya merupakan kunci bukan hanya kebahagiaan dan sejahtera di dunia, malahan jalan yang benar menuju negeri akhirat yang kekal abadi. Isi kandungan wahyu julung kalinya sebagaimana yang masyhur dan makruh di kalangan masyarakat Islam seantero dunia adalah berkaitan ilmu dan kepentingan membaca. Dari kacamata Islam, kita dituntut mencari ilmu yang bermanfaat dan mencegah daripada mencari ilmu yang tidak membawa apa-apa kebaikan kepada diri, bahkan mengundang kemurkaan dan bala bencana daripada Allah, seperti ilmu sihir, judi dan sebagainya. Ilmu dan pengetahuan yang terbaik adalah yang berkaitan dengan agama melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Justru dapat disimpulkan bahawa satu-satunya perkara yang mampu membersihkan minda dari kejahilan adalah melalui ilmu. Pengetahuan dasar dalam ilmu agama ini juga merupakan di antara tanda-tanda keredaan Allah ke atas seorang hamba yang dipilihnya. Hadirin sekalian, perkampungan sunnah ini pada saya adalah acara dui tahunan yang sungguh besar manfaatnya. Saya berbangga kerana negeri ini amat mementingkan ilmu, terutamanya dalam ilmu agama berpaksikan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sumber-sumber yang jitu dan diyakini kesahihannya. Perkampungan sunnah ini juga sebagai acara yang mengumpulkan sejumlah besar golongan cerdik pandai yang kita gelari sebagai guru di dalam pembelajaran agama dan falsafahnya. Yang lebih mengembirakan adalah ia tidak hanya melibatkan rakyat Perlis, bahkan kebaikan turut dikongsi bersama sekalian rakyat Malaysia, malah daripada Thailand, Indonesia dan juga Singapura. Dan kali ini khusus dalam menimba kembali Al-Quran sebagai khazanah pengetahuan. Perbincangan di dalam perkampungan sunnah kali ini juga tidak hanya tertumpu kepada apa yang dikenali sebagai falsafah agama saja, namun turut diperbincangkan di dalamnya elemen sains seperti astronomi dalam Al-Quran serta elemen bahasanya bidalan di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian, mari kita ucapkan selamat pulang ke destinasi masing-masing dan insya-Allah kita berjumpa lagi di dalam bulan Mei 2016 yang akan datang nanti. Saya dengan sukacitanya merasmikan program Perkampungan Sunnah Siri 2 Anjuran Bersama Jabatan Mufti Negeri Perlis, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS dan Badan Bukan Kerajaan NGO tahun 2015 sempena 14.36 Hijriah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis sekali lagi menyambut Yang Berhormat Tuan Haji Harry bin Hassan menghadap dan mohon perkenan duli Yang Ceramah Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis untuk bersama-sama Tuanku melancarkan gimmick perasmian penutup seterusnya program Akademi Imam Jabatan Mufti Negeri Perlis dan pelancaran pemaluman SMS MAIS dengan diiringi bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan Yang Maha Bahagia Datin Seri, Yang Amat Speaker, Yang Amat Siasat Kerajaan Negeri, Datuk Mufti, Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dan pengurus Baitul Mal Negeri Perlis. Dimulakan dengan gimmick perasmian penutup program Perkampungan Sunnah Siri 2 2015. Dimulakan dengan Akademi Imam. Ampun Tuanku Yang Hormat Hadirin Yang Dihormati sekalian, tujuan program aktiviti Imam Jabatan Mufti Negeri Perlis ialah untuk memberi latihan kepada para imam bagi meningkatkan ilmu pengetahuan sebagai seorang imam. Program ini akan bermula pada tahun harapan dan akan dikendalikan oleh Institut Sunnah dan Irsyad Jabatan Mufti Negeri Perlis.
seterusnya pelancaran pemakluman SMS Maib. Ampun tuanku hadirin sekalian, bersempena majlis pada malam yang berbahagia ini, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis akan melancarkan sistem pemakluman SMS tempohau dan status permohonan sumbangan zakat Majlis Agama Islam Perlis. Sistem ini bertujuan untuk mempertingkatkan lagi sistem penyampaian di Majlis Agama Islam Perlis. Perlaksanaan sistem ini adalah bagi menjunjung titah saranan duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis agar pihak Maib dapat memperingatkan para pembayar zakat apabila genap tempoh haus tahun pembayaran zakat. Sistem pesanan ringkas ini dilinkkan kepada sistem maklumat bersepadu Majlis Agama Islam Perlis. Selain itu, sistem ini juga akan memudahkan pemakluman kepada asnaf yang telah membuat permohonan zakat di Majlis Agama Islam Perlis. Seterusnya, dititah menghadap Profesor Dr. Zahrani bin Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mempersembahkan cendamata kenangan kepada duli yang camat mulia, Tuanku Raja Muda Perlis. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku yang amat berhormat, yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian. Seterusnya, marilah sama-sama kita menyaksikan persembahan nasyid dari kumpulan Insaf dari pelajar-pelajar UDMAP Perlis dengan nasyid yang berjudul Satu Jiwa dan Doa Robita. Dipersilakan kumpulan nasyid Insaf. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu berhimpun dalam naungan cintamu. Bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya. Terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam, ya Rabbi, bimbinglah kami, ya Rabbi, bimbinglah kami, ya Rabbi, bimbinglah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
satu jiwa-jiwa hamba kembara meniti usia menyikap kuniaan darinya. Harta, cinta dunia, bayangan sebentar cuma, bayangan sebentar cuma. Hilangi amal dan suruhannya, hindari nista nestapa. Tautan perpaduan rumah tersimpul satu suara, tersimpul satu suara. Senang kekuatan demi mawadah agama. Nyalakan semangat citra cinta yang kukuhkan seruan sakti Al-Quran. Bangkitlah bersama julang agama berjuang berpaksikan keretaan. Arus juga menyapa bergelora Jangkorika. Padanya nikmat dan kunia, padanya cahaya kasih dan takwa. Maka bersaksilah dua jiwa. Cinta dunia, bayangan sebentar cuma. Silami amal dan suruhannya, hindari nista nestapa. Nyalakan semangat citra cintanya, kukuhkan seruan sakti Al-Quran. Bangkitlah bersama julang agama berjuang berpaksikan keredaan. Arus juga menyapa bergelora Jangkorika. Badai dan jauh menerpa berkelana kebakan jiwa. Padanya nikmat dan kunia, padanya cinta kasih dan nyawa. Jiwa-jiwa ialah menyinari jalanmu, ialah mengiringi langkahmu berjuang menuju abadi. Satu jiwa-jiwa hamba, satu jiwa-jiwa hamba, satu jiwa-jiwa hamba, satu jiwa. Segala yang ada dalam hidupku, ku sedari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusku untuk
menggapai syurgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.